Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Lampuk ya, Fams. Lokasinya ada di Aceh Besar. Jaraknya hanya 15 km dari Banda Aceh. Fams, Pantai Lampuk dianggap sebagai pantai kutanya Aceh. Soalnya mirip sih, pasir putih gitu. Jadi gak heran kan kalau Pantai Lampuk menjadi wisata andalan masyarakat Aceh. Pantai Lampuk termasuk pantai yang mengalami kerusakan cukup parah saat terjadi tsunami di tahun 2014 lalu. Trauma terhadap ancaman tsunami membuat Pantai Lampuk sempat ditinggalkan warga. Setelah satu tahun tsunami, untungnya Pantai Lampuk kembali ramai oleh pengunjung. Sekarang sih, Pantai Lampuk semakin cantik loh. Apalagi ada tempat untuk foto-foto. Biayanya terbilang murah, cuma Rp10.000 saja per orang, kita bisa berfoto sepuasnya. Kalau butuh aksesoris pendukung, tinggal sewa aja, Fams. Per itemnya Rp5.000, tinggal pilih. Baru deh kita jelajahi spot fotonya. Salah satu spot foto yang digandrungi wisatawan adalah kawasan payung warna-warni dengan latar tulisan Pantai Lampuk. Jendela jadul juga oke nih, hasilnya pasti ciamik. Terus di mana lagi ya? Oh, lanjut di bangku ayunan aja deh. Hehehe, keren kan? Masih belum puas? Tenang, lokasinya masih banyak kok. Tuh, ada tempat duduk santai bernuansa pink dan bangku bernuansa putih dengan balutan kain berwarna biru. Wah, lucu banget deh. Yakin deh, bakal puas bagi yang hobi foto-foto. Tapi jangan buru-buru pulang ya, Fams. Sunset di Pantai Lampuk sayang banget untuk dilewatkan. Indah banget ya. Ahai.